semuanya, saya Franny Konstantina. Senang dapat berjumpa dengan Anda kembali di Ceritaku Ceritamu. Hai teman-teman semuanya. Pada video saya sebelum ini, ketika acara undangan makan siang di restoran Talaga Sambiran Bintaro bersama saudara-saudara sepupu. Nah, setelah acara makan siang selesai, kami melanjutkan lagi nih acara ketemuannya, yaitu kita seru-seruan main bowling bersama di daerah BSD, nama tempatnya Spin City. Dan lokasi persisnya di The Breeze BSD. Nah, ketika itu kami semua sudah setuju dan sepakat untuk lanjut lagi setelah makan siang main bowling bersama, dan kita bikin menjadi dua grup. Kita akan challenge nih teman-teman, grup kakak melawan grup adik. Kira-kira menurut teman-teman siapa ya yang akan menang bertanding antara grup kakak melawan grup adik? Dan saya masuk di tim adik. Satu tim 5 orang dan tim kakak juga 5 orang. Sebenarnya kami semua sudah lama banget nih tidak pernah main bowling lagi. Tapi ya namanya juga buat main seru-seruan bersama saudara-saudara. Pastinya asyik, seru, bisa ketawa ketiwi bersama-sama. Dan tentunya heboh banget deh teman-teman. Nah, di Spin City ini menyediakan berbagai pilihan lane untuk aktivitas bowling. Mulai dari regular lane hingga VIP. Kita memilih bermain bowling di ruangan VIP dengan 2 lane. Maksimal ruangannya untuk 10 pemain. Jadi khusus ruangan untuk kita semua. Wah, enak nih bermainnya. Jadi cuma kita-kita aja nih yang main maksudnya. Semuanya super happy, super ceria, dan super heboh teman-teman. Ayo teman-teman ikuti keseruan kami semua ya bermain bowling. Nah, tim kakak ini yang sebelah kiri teman-teman, dan tim adik yang sebelah kanan. Kira-kira yang mana nih ya yang menang? Yang sebelah kiri tim kakak atau yang sebelah kanan tim adik? Ikuti lagi keseruan kami.
Tim kakak bolanya strike terus nih teman-teman. Wah, happy banget mereka. Kita tim adik jadi lesu deh melihatnya. Tapi nggak apa-apa, ini kan baru mulai. Biarkan mereka senang dulu. Biasa, yang lebih muda harus mengalah dulu dong. Ayo tim adik, semangat, tetap semangat. Kita kejar lagi mereka. Wah, lagi-lagi tim kakak, keren banget nih. Bolanya berjalan mulus dan tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Halo tim adek, bagaimana kabarnya? Ayo, semangat, semangat. Ayo, kita susul pelan-pelan. Wah, apa yang terjadi nih? Rupanya tim kakak sudah lelah kelihatannya. Karena tiba-tiba bola bowling yang lumayan beratnya itu lepas deh dari tangannya dan jatuh ke belakang. Thank you.
Bermain bowling bersama merupakan salah satu kegiatan yang sangat seru, sekaligus juga melatih otot lengan dengan melemparkan bola bowling yang cukup berat. Ya, hitung-hitung kita sekalian olahraga, menggerakkan tangan dan kaki agar otot menjadi semakin kuat. Akhirnya teman-teman, yang menang adalah grup kakak. Wah, kita yang adik kalah nih. Hebat deh mereka pokoknya, semangatnya itu loh luar biasa. Seru sekali nih teman-teman kebersamaan kami main bowling bersama. Kita jumpa lagi ya di Ceritaku Ceritamu bersama saya Franny Konstantina pada vlog yang berikutnya. Salam!